Selamat malam, salam sehat, dan salam patunggilan. Saya berharap uh, jemaat terkasih yang dalam Tuhan Yesus, kita semua dalam kondisi yang prima dan diberkati oleh Tuhan pada saat-saat yang sulit ini. Pada malam hari ini, uh, saya akan membawakan renungan dengan judul "Kesempatan Dalam Kesempitan". Baik Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan mulai tapi kita akan awali dulu dalam doa mari kita berdoa Bapak yang terkasih kami ucap syukur untuk malam hari ini kau memberikan kami waktu Kami memberikan kami kesempatan untuk, dalam, untuk dapat berdiam diri untuk merenungkan firmanmu pada malam hari ini Kiranya kau sendiri yang pimpin kami sebagai hambamu untuk dapat membawakan firman dengan baik dan benar. Dan kepada saudara-saudara yang melihat, kiranya kau sendiri yang berikan kekuatan untuk dapat mendengar. Dan hanya dengan kasih karuniamu, firmanmu dapat kami sampaikan dengan baik dan dapat diterima dengan baik. Terima kasih Bapak, kami, kau setelah kami malam hari ini hanya dengan nama anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Renungan malam hari ini akan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Di mana tertulis: "Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan." Itu adalah sedikit cuplikan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau kita kalau Bapak Ibu mau membaca seluruhnya dari 2, uh, 2 Korintus 8 keseluruhan itu akan sangat baik, tapi malam hari ini nas kita diambil dari dari ayat 2. Bapak Ibu sekalian, bagian dari Alkitab yang baru kita baca itu uh, adalah usaha surat-surat Rasul Paulus dalam usaha mencari dana. Bagi jemaat yang ada di Yerusalem Yang sedang mengalami Masa-masa kesusahan dan salah, satu, dan salah satu Isi dari surat tersebut Adalah sebuah kesaksian Tentang kondisi jemaat Di Makedonia Sepintas setelah membaca pasal Ini saya bayangkan adalah Daerah di Makedonia Itu kondisinya Tidak begitu baik Kemungkinan daerah konflik atau negaranya miskin, tidak ada sumber daya alam atau dan lain sebagainya sehingga kalau seperti yang dibicarakan oleh Rasul Paulus penuh penderitaan dan sangat miskin. Tapi setelah saya coba mencari-cari fakta sejarahnya ternyata daerah Makedonia ini adalah daerah yang sangat-sangat maju. Dia adalah salah satu kerajaan di Yunani yang uh, sangat sulit dikalahkan, punya sumber daya alam seperti emas dan perak, pertaniannya sudah menggunakan irigasi, uh, bahkan menjadi pusat politik dan budaya pada saat itu. Dan kemudian menjadi pertanyaan, kenapa kondisi jemaat di Makedonia digambarkan oleh Rasul Paulus? dalam kondisi dicobai dengan berat dan sangat miskin. Mungkin penjelasan yang paling masuk akal itu karena para jemaat Makedonia itu adalah pendatang, orang-orang Yahudi pendatang yang tercerai-berai dan kemudian datang ke daerah Makedonia dan uh, mungkin sebagai pendatang mereka dianggap masyarakat kelas 2 sehingga uh, mendapatkan apa istilahnya diskriminasi ya mungkin kita bisa temui pada saat zaman zaman sekarang uh, perbedaan ras agama bisa membuat suatu diskriminasi sehingga membatasi akses akses dari masyarakat tertentu untuk menjangkau perekonomian yang lebih baik kemungkinan mereka juga tidak menyembah dewa-dewa Yunani maupun dewa-dewa Romawi sehingga mereka mungkin tanda kutip dikucilkan, mereka mau bekerja di sektor pemerintahan tidak bisa mau, uh, berbuat di swasta juga tidak bisa jualan, sendir, jualan buka toko sendiri tidak bisa membuat, mungkin itu yang membuat uh, masyarakat, uh, jemaat di Makedonia mengalami kesulitan dalam mengakses perekonomian. Bapak Ibu sekalian, yang menarik dari surat ini adalah seperti yang kita baca dari Nats, jemaat Makedonia tetap penuh dengan sukacita dan murah hati, bahkan miskin. Tetapi bantuan yang berhasil dikumpulkan oleh Rasul Paulus itu melebihi dugaannya. Bahkan selain persembahan uang untuk masyarakat di Yerusalem, mereka juga menginginkan untuk menjadi bagian dari pelayanan orang-orang kudus. Suatu hal yang sangat mengagetkan bagi Rasul Paulus sehingga dijadikan contoh. Sekarang pertanyaannya bagi kita, kira-kira Hal apa yang mendorong Jemaat Makedonia meskipun dalam posisi terjepit mereka masih bisa memberi yang terbaik mereka masih dalam sukacita yang luar biasa dan e, menjadi berkat bagi Jemaat yang lain Bapak Ibu Saudara Sudah beratus-ratus tahun kaum Yahudi mendapatkan janji dari para nabi-nabi bahwa akan datang seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari belenggu-belenggu, membebaskan mereka untuk kembali menjadi e, suatu negara yang kuat. Dan saya percaya, waktu Tuhan Yesus hadir di dunia, menderita, mati, dan berita itu disampaikan kepada jemaat maka dunia, mereka menerima dengan sangat-sangat bahagia. Dan kabar baik itu, mereka terima dengan sukacita, meskipun mereka dalam kondisi yang sangat-sangat. Sangat-sangat tidak baik, sehingga kabar baik itu berubah menjadi suatu kepercayaan bahwa mereka percaya bahwa inilah Mesias yang ditunggu-tunggu, membebaskan mereka dari dosa. Kabar baik itu yang berupa bahwa Sang Pencipta mereka, Allah mereka, Allah Abraham, Allah Musa, Allah Daud, mau datang ke dunia, merendahkan diri, hidup bersama-sama manusia menjadi miskin mati bahkan dan juga bangkit untuk menembus dosa itu adalah kenyataan yang mereka terima sehingga menjadi kekuatan bagi mereka untuk menjadi uh, untuk menjadi kekuatan apa? ucapan syukur yang berlimpah-limpah bagi mereka dan akhirnya dari ucapan syukur itu berubah menjadi suatu perbuatan dan perbuatan itu adalah persembahan mereka yang terbaik. Itu dana maupun uh, keinginan kerinduan untuk melayani. Bapak Ibu, uh, saya. saya berada di ruangan ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa bukan tidak mencari suatu hal yang uh, melebih-lebihkan, tapi saya percaya Tuhan sudah. Mempersiapkan gereja kita, Tuhan telah mempersiapkan jemaat-jemaat kita untuk hal-hal yang terburuk sekalipun. Saya percaya Tuhan juga mempersiapkan orang-orang khusus untuk kejadian-kejadian khusus seperti ini. Pada saat kita juga teringat pada saat eh, Surabaya sudah melakukan lockdown dan menutup semua gereja. Dalam tanda kutip, Tuhan memaksa atau Tuhan memanggil mungkin kalau bahasa yang lebih baik. Orang-orang khusus yang mungkin sudah Tuhan persiapkan untuk bekerja keras, melakukan uh, meneruskan kebaktian yang awalnya secara langsung menjadi online melalui YouTube. Dan orang-orang ini berkumpul dengan begitu semangatnya berusaha sebaik mungkin dengan peralatan yang ada yang juga hasil dari persembahan bapak ibu juga selama ini yang dijadikan peralatan peralatan ini dengan peralatan yang masih seadanya dengan orang-orang yang tulus kemudian akhirnya ibadah dapat dilakukan secara online meskipun awalnya itu adalah suatu uh, impian bagi kami tapi ternyata dalam uh, di waktu yang sangat-sangat kepepet kita bisa menghasilkan suatu yang luar biasa dan sampai saat ini berlangsung dengan lebih berkembang lagi dan lebih berkembang lagi dan begitu juga banyak persembahan-persembahan dari bapak ibu baik itu persembahan minggu khusus untuk multimedia atau apapun itu dapat kami gunakan untuk mengembangkan ibadah kami yang selama ini mungkin hanya di, uh, kalau secara ibadah biasa hanya bisa didengarkan orang yang ada di gereja tapi kalau sekarang sudah online Bahkan saudara-saudara kita yang jauh, jauh, di luar negeri pun maupun di luar kota dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan biarkan situasi yang kita alami saat ini membuat anugerah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan itu hilang. Ingatlah kasih mula-mula saat kita benar saat kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat ingatlah hal, akan hal itu dan itu akan membuat kita akan selalu dipenuhi dengan kasih karunia kita akan selalu rindu untuk melayani, kita akan selalu rindu untuk memberi, untuk memberikan yang terbaik baik melalui gereja maupun kehidupan kita sehari-hari ingatlah itu karena itu adalah semangat yang digambarkan oleh Rasul Paulus dari jemaat maka dunia ke jemaat-jemaat lain sehingga mereka tidak melupakan kasih karunia keselamatan yang telah Tuhan berikan pada kita. Baik Bapak Ibu, seperti yang jemaat Makedonia yang penuh kasih karunia, sukacita dan kemurahan, walaupun sedang dalam penderitaan dan sangat miskin, marilah kita dalam masa yang sangat sulit ini kita jadikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik, untuk menyatakan kasih karunia kepada jemaat yang ada di sini maupun jemaat-jemaat yang ada di tempat lain, demikian renungan kita pada malam hari ini, kiranya dapat memberkati, dapat memberikan, menyemangati kita kembali untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat. Terima kasih. Uh, mari kita, ber, untuk mengakhirnya kita akan berdoa. Bapak yang terkasih, cap syukur untuk firman yang telah tersampaikan kiranya kau sendiri yang menolong kami semua. berikan kami api pelayananmu supaya kami tetap semangat dalam meskipun dalam kondisi yang terjepit kami tetap dapat mengambil kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi engkau. Karena kami adalah milikmu dan semua yang ada pada kami itu adalah milikmu juga. Jadikan kami jiwa-jiwa pemenang Jiwa-jiwa yang tidak takut menghadapi masalah Jadikan kami berkat-berkat bagi orang lain Jadikan kami juga uh, alat-alatmu Bapak Untuk menjangkau banyak orang Dan menjadi kesaksian bagi banyak orang Terima kasih Bapak kau berkati gereja kami Berkati uh, jemaat-jemaat kami Yang mungkin sedang dalam kesusahan Mungkin dalam kesesakan Kiranya kau lepaskan mereka Berikan mereka kekuatan dan berikan mereka semangat untuk tetap percaya kepada kasih karuniamu. Terima kasih Bapak. Kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa ini dan para pemerintahannya jaga mereka supaya mereka tetap memberikan uh, yang pelayanan yang terbaik bagi uh, rakyatnya, supaya pandemi ini dapat segera dan cepat berlalu. Terima kasih Bapak. Uh, kami serahkan. Minggu ini hanya kepadamu Karena kau Allah kami Juru selamat kami yang hidup Haleluya, amin Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kita meminta berkat dari Tuhan Kita menyatakan diri dan minta berkat dari Tuhan Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyinari kita dengan wajahnya Dan memberi kita kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.